Halo sahabat dunia kipas. Teman-teman, kali ini kita menemukan kipas angin dinding nih dengan merek Cosmos ya. Tapi sebelum kita review, bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke, sekarang kita review ya teman-teman. Nah, kipas angin ini jalannya berwarna putih ya. Terus baling-balingnya juga berwarna abu-abu nih teman-teman. Dan di bagian bodinya berwarna abu-abu kehitaman gitu ya. Nah, untuk kipas angin ini harganya di bawah 300 ribuan ya teman-teman. Oke, sekarang kita samperin ya. Nah, kipas angin ini kayaknya talinya kurang satu nih teman-teman. Tuh, hanya satu aja ya. Seharusnya ada dua nih kipas talinya ya, maksud aku teman-teman. Nah, aku colokin dulu ya. Kita cek teman-teman apakah kipas anginnya berfungsi. Nah, ternyata kipas anginnya berfungsi nih teman-teman. Baling-balingnya stabil banget ya, nggak oleng. Terus anginnya juga kenceng nih, berasa banget ke aku teman-teman. Mantap deh kipas anginnya. Nah, kipas anginnya juga swingnya berfungsi ya. Tapi sayang nih, kita nggak bisa stop ya swingnya karena nggak ada talinya teman-teman. Sayang banget ya. Oke teman-teman, sekarang kita cek lagi ya lebih dekat. Kayaknya kipas angin ini berdebu banget nih teman-teman. Oke, sekarang kita samperin lagi ya. Nah, kipas angin ini ternyata kotor banget ya teman-teman. Di bagian jalannya kelihatan kan, di bagian tengahnya ada debu gitu ya. Terus kayaknya baling-baling ini juga berdebu nih teman-teman. Kayaknya kurang dibersihin nih teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 7 ya. Soalnya kipas anginnya berdebu banget dan swingnya nggak bisa kita stop ya karena talinya kurang satu nih teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah hasil review kita ya. Kita menemukan satu buah kipas angin dinding bermerek Cosmos. Jangan lupa bantu aku ya untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dadah.